semangat banget buat balapan hari ini. Sudah berapa kali event nih? Nelson kan sebelumnya di motocross. Untuk di road race sudah berapa event? Saya sudah 2 kali ikut event ini. Sama ini 2 kali? Iya. Di mana sebelumnya? Sebelumnya di sini juga. Oke, terus kemarin sesi kualifikasi gimana hasilnya? Bagus. Keberapa kamu? Kelima sama ke-13. Kelima sama ke-13. Kelima yang kelas apa? Itu standar di bawah 12 tahun. Yang ke-13 cuma standar open. Open? Iya. Musuhnya yang gede-gede? Iya. Terus buat balapan kali ini gimana? Apa yang merasa kamu masih kurang dan kamu merasa enjoy-nya di apa? Saya masih kurang berani. Kurang berani. Saya enjoy-nya ya sirkuitnya lumayan enak. Asik ya? Asik. Oke. Terus untuk balapan nanti gimana nih? Ya, strateginya? Strategi dari Nelson. Tak lebih berani. Lebih berani dan motornya ini ban sudah di fresh tire. Oke, jadi lebih jadi kamu jadi lebih pede ya? Iya. Oke. Terus Nelson, setelah ini kan balapan bebek nih tahun ini udah yeah. Mulai bebek. Motocrossnya masih tetap atau gimana? Kalau tahun depan ya sudah selesai latihan-latihan aja. Latihan aja buat latihan fisik. Yeah. Balap fokus di road race. Road race. Enak mana coba? Road race. Enak road race. Kenapa? Yeah. Kenapa? Enggak ada resiko untuk jatuh dari yang terbang itu. Iya. Oke. Asik mana? Enjoy mana? Menikmati mana? Menikmati ini. Iya. Oke. Terus gini, bapak kamu kan sang dewa road race nih. Pengalaman dan apa prestasinya cukup wah. Udah ngerti kan? Iya udah. Kedepannya kamu bisa lebih kepengen lebih baik atau gimana? Apa mau ngikutin jejaknya bapak? Lebih baik. Bisa lebih baik dari bapak? Yeah. Gimana caranya? Ya, latihan lebih. Oke. Balapnya dibanyakin. Jam terbang ya berarti ya? Iya. Oke, siap. Sekarang Nelson umur berapa ya? 8 atau? 9. 9 tahun. Berarti tahun depan 10 tahun udah bisa ikutan ke Jurnas ya? Iya. Yeah. Full seri. Oke, sukses buat Nelson Kairoli ya? Iya. Oke, seru. Ya, untuk sekarang saya sudah bersama dengan bapaknya, sang dewa road race yang bilang saat. Gimana mas? Progres dari Nelson selama setahun ya mas? Dari mulai latihan road race sampai setahun ya? Setahun. Iya. Itu gimana progresnya saat ini? Ya untuk progres setiap bulannya ada peningkatan. Dari catatan waktunya juga sudah mulai bagus. Dari riding style-nya juga mulai lebih bagus lagi. Nah ini sekarang udah mulai saatnya uji di perlombaan ya. Kemarin kita ada pandemi, sempat istirahat lama. Nah ini perdana lagi untuk balap di road race. Terus gimana? Yang perlu menurut Mas Hendri perlu apa? Dikembangkan lagi dari Nelson apa? Ya sebenarnya perlu, yang utama adalah perlu jam terbang ya. Di race-nya. Kalau dari segi latihan, saya kira sudah ya kita sudah rutin. Seminggu 3 kali selalu rutin, hanya sekarang permasalahannya di jam terbang di balapnya yang perlu harus dicoba terus. Kayaknya tadi si Nelson bilang bahwa dia kurang berani, itu mungkin karena kurang ya belum ada pengalaman tarungnya itu ya. Ya belum ada pengalaman, otomatis dia masih belum punya bayangan seperti apa kondisi race seperti apa. Oh. Nantinya kalau sudah terbiasa otomatis akan lebih percaya diri. Tahun depan full ya Mas Jurnas untuk ya tahun depan full ya. Ya, kita tunggu aja kejutan-kejutan dari sang dewa road race junior. Siap. Itu saja masuk buat ya, terima kasih.